Wah, kemana lu, Wak? Wak, kawak. Woi. Kemana? Rumah deket juga. Sombong banget sih. Itu tuh si gemoy suruh suruh ke kampus lah. Orang dia baru bangun. Ya, si ramai pakai air lah. Ya, Siapa kalau rumah dia samping rumah gue, mah ada gue siram, anjir. siapa tuh? Alah, sosokan lu siapa tuh, buru gecek sini. Ditanyain Pak Ajis lu. Tadi main ke sono, man. Aduh, baru bangun anjir gua. Ah, ketaker alasannya. Jam Ini gue juga setengah baru 10 bangun. aja, jam 10. Ini Alfi juga baru bangun, Alfi. Rumah lu pada deket, cok. Ah, Alfi Ciputat. Jauh cok, gua cok Rumah gue rumahnya. di Jaksel. Rumah lu di mana sih, di? Ya, Pondok Indah. Ya. Sultan lu Pondok Indah. Itu Lu kan Pak Ajis ke kampus nggak Pak Ajis? kenapa, Pak? Itu Pak Ajis ke kampus nggak? Itu ada nggak? Ini Pak Haji lagi di depan gua. Moy, lu kampus nggak Moy? Katanya mana nih ketua perprodi nih? Mana? Elmi, Kawa, sama Padli. Ketua perprodi mana ada ketua perprodi? Nih, gak percaya datang aja Man, makanya. eh man, SI kan banyak, ngapa jadi gua mulu? Lah emang lu ketuanya, SI kan cuma empat kata lu. Moy, moy, udah lah, Ketuaan. moy. Ayolah kampus. Jam berapa moy ke kampus? Moy. Nggak bisa jauh sekarang. Ngapain? Kan sambil jalan. Gejak. Biasa juga zoom di jalan. Tahu lu Sok-sokan moy. banget sih. Gimana sih lu moy? Biasanya zoom di jalan juga. Hai kampus moy. Mager ya gue dia Lu mah. jemput gue ada ke sini. Mau nggak mau Mana gue jemput di jemputin Pondok gue? Cabe jauh banget anjir. Ojol, ojol kok dijemput? Lah kan Tahu sekalian ini. kok ojol Lah kok sekalian. dijemput. Wah, sekalian San Mori, Wak. Ke BSD. Ya Rem aja di masa. Itu San iman. Mori. San Mori udah beli knalpot dulu lah, beli knalpot dulu. Itu moy kampus moy. Moy. Kampus lah. Gue mah mageran, gue mah malu sama lu. Apa sih, Capek. Wak? Lu kangen banget sama gue, Wak. Aerok doang, lu mah. Aerok doang. Jual aja lah, aerok ya lah. Ayolah, Moy. Sini, Moy. Mau Lu kesini. moy. Wah, lu kesini dah, Wak. Udah ada apa aja sih, Moy? Ketemu Terus. gue, Wak. Mager gue ketemu lu. Lu mah orangnya ngarep. Oh, Moy, belum mulai nih. Pak Ajisnya belum mulai. Si Alpi mana si Alpi, si Alpi. Ini Alfi samping gue lagi sama Wian dia. Wian mulu. Kegep, kegep, kegep. Kaget Iya dia. makanya tadi Eh, kegep sama dia gue. kemarin dia ribut anjir. Eh, kemarin dia ribut. Kemarin dia ribut, cok. Moi, gece moi. OTW moi. OTW lah moi. Uce, mumpung pagi sebelum OTW mulai. Moy. Ayolah itu yang ketua-ketua prodi datanglah. Ulah moy lu, gimana sih lu moy datang cuma sekali-sekali ke kampus. Ngapain lu besok kuliah moy lah lu? Lu mahasiswa lu tukang parkir Moy. makasih banget lu. Lu dicariin Faza Moy. Datang sekali-kali. Ah, lu moy moy. Apa Mana aja sih mana lu? pajak, pajak, pajak. Dicariin Paza no. Ya Paza ya. Iya, kata Faza. Kata Faza, Fadli mana? Gak gitu. Itu best friend gue, cok. Lu giliran giliran itu di grup lu nggak pernah nongol lu mau yuk lu kenapa sih mau nolep mau ya nolep nolep lah malu gue ngomong aja santai ya nolep Jarang buka WA nolep gue. Alah, so artis lu, seleb lu, jarang buka WA. tahu lu giliran cewek cepet lu. Gacor buat Eh, gitu. pagi-pagi Kasih tahu man, dikasih makan man, man, pisang buru. man. Kasih tahu man cewek yang kemarin man.
Kasih tahu, Wan. Kau Ayo, gacor Wan. banget, mana habis Wah, dikasih bawa, makan yang makan kemarin gue burung. kasih. Hah? Yang kemarin gue kasih. Apa tuh, siapa tuh? Yang gue WA lu. Boleh lah, nanti nanti gue telepon. Langsung aja Oke lah. telepon. Itu ya, Cok ya? Yang kemarin ya? Bukan. Antar lu mah cuma ngeprank doang lagi, anjir. Oh, boleh. Udah, Cok. Udah, Cok. Fajisnya udah mau mulai, Cok. Moy, kampus ya Moy ya. Awas tuh kagak ke kampus Moy. Halo, jendela. Nanti gua jam 10 ke kampus Moy. Eh, itu yang anggota BEM suruh ke kampus lah. Masa cuma datang seminggu doang? Tahu. Anggota Asli. BEM. Asli. Anggota Woi, BEM doang. woi, Woi, kita gacor banget pagi-pagi ya. Enggak di kampus juga di sini. aku cuma di awal. Gacor, gacor emang. Kau dikasih makan nih, pisang burung, Jo. Bisa bohong. Mana Cici? Cici? Cici kampusnya Cici? Si kokonya mana Ci? Enggak. Ayo dong kampus Cici. Jemput dong. Ayo sini aku jemput ya Cici ya. Gila. Serius ini Gak Cici? sawa. Enggak. Lagi gak enak badan nih. Iya, Eh, lu kenapa sih kalau eh, diajak Wak, nongkrong Wak. kok next time mulu Cici? Wak, Wak. Ah. Lu jemput Elni, udah keburu bubar, Pak Ajis. Kan 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 jumnya di jalan. Oh, jum bareng gitu ya? Iya, jam bareng Cici. Ayo, Oh, eh. siap. Cici, Cici. Serasa dunia Itu minggu katanya dua Koko ya. pengen itu. Pengen kemarin ya Sabtu ya, ya mana? Laras Apaan? lah, jakin. Wow, giliran Belum temen-temen belum giliran rasain makan anggota gulti kan? gultik mulu anjir. Oh, gultik yang ceban itu ya, yang porsinya banyak banget ya. Coba nasinya 10. Agak kenyang gua anjir. Siapa sih yang Bener-bener. saranin makan di sono? Tok tok. Ntar 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 gua ke kampus sih, Salman ke Kominfo, asu emang. Enggak, gue gak bawa laptop, cok. Gue gak bawa laptop. Anak asu. Kemarin gua ke Kominfo, udah tuh situ cuman berdua doang gua sama si Alpi, Pak ngapongo aja kan goblok kan. Ayo Ci, OTW Ci.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang jauh di sana bisa kedengaran? Terdengar, Pak. Oke. Baik, mohon maaf ya tadi kendala teknis. Akhirnya kita udah bongkar-bongkar dari tadi ini. Ini kok malah lebih dikit ya, yang datang offline ya. Yang biasa ini awal ini belum datang. L ini juga biasanya sini kan. Kita mulai aja ya. View-nya sudah terlihat.
Okay. Zoom tuh bisa dua ini enggak? Dua view dalam satu. Kalau misalnya ini di spotlight. Nggak mau. Oke. Okay. Nggak akan saya terangkan mendetail ya, mengingat durasinya juga tadi sudah termakan. Kita langsung aja, mumpung barangnya ada di situ. Nanti webcamnya akan saya dekatkan ke sana. Nanti semuanya mendekat ya, kalau pas kita lagi bongkar-bongkar. Oke, kita ngomongin soal hardware sekarang. Kemarin sudah kita ngomongin soal software. Sama orang-orang ini udah nggak asing lagi ya, Steve Jobs, Bill Gates, semua petinggi-petinggi di dunia komputer. Nah, jadi prediksi mereka itu PC tetap akan bertahan, tapi orang akan cenderung menggunakan tablet dan smartphone. Dan itu memang sudah terjadi saat ini. Penjualan PC pun juga sudah menurun ya, laptop sekarang juga udah agak menurun. Digantikan oleh penggunaan smartphone yang sebegitu masifnya. Ya, tentunya di dalam perangkat komputer itu ada yang namanya sirkuit elektronik. Ya, pasti ada komponen-komponen yang terangkai menjadi satu, yang menjadi satu kesatuan, dan akhirnya membentuk sebuah perangkat komputer tersebut. Ya, baik perangkat komputer yang besar maupun perangkat komputer yang kecil. Baik yang kemarin skalanya dari superkomputer maupun sampai mikrokontroler. Itu semua tetaplah terdiri dari susunan komponen-komponen. Sirkuit-sirkuit elektronik yang terangkai menjadi satu. Gampangnya seperti itu. Nah, dari sebuah prosesor tentunya di dalamnya ada yang namanya transistor. Transistor sendiri kan merupakan komponen elektronik tersendiri ya. Nah, tapi kalau di prosesor dia dia dirangkai menjadi satu di dalam sebuah PCB atau dirangkat dirangkai menjadi satu kesatuan di dalam IC ataupun bentuknya, tapi bentukannya adalah tetap sebuah transistor. Nah, transistor bagaimana yang kita tahu kondisinya hanya on dan off, sama kayak komputer ya, 0 dan 1, mati dan hidup. Jadi konsepnya hanya seperti itu. Nah, kalau kita lihat zaman dulu, vakum tube yang pernah saya singgung, satu buah transistor itu bentuknya besar, lebih besar dari bohlam zaman dulu. Yang sebelah kanan atas. Ya, lama-lama mengecil. Mengecil, mengecil, dan sekarang sudah skala nanometer. Ya, nggak bisa kelihatan lagi sama mata. Nah, di dalam prosesor itu terdapat jutaan dan bahkan miliaran transistor yang dirangkai menjadi satu. Ntar kita buka. Bukan berarti dibuka ininya ya, pendingin yang di badan prosesornya ya, enggak. Nah, bahan dasarnya silikon. Ya, pasti pernah dengar silikon kan? Bukan yang aneh-aneh ya. Banyak ditemukan di tanah dan pasir, jadi dia sebagai semikonduktor. Ya. Jadi sebuah chip atau microchip atau prosesor atau apalah itu adalah sepotong kecil silikon yang isinya jutaan sirkuit elektronik yang terintegrasi. Oke. Yang kadang kita sebut juga sebagai CPU. Kadang ada yang nyebut segitu CPU. Ya kan? Nah, ya ada benernya ada enggaknya karena di dalamnya kan terkandung prosesor. Gitu. Nah, di tahun 80-an dulu, yang namanya portabilitas, portable itu kan artinya mudah dibawa kemana-mana ya.
mobilitas tinggi berarti ya gampang aja perangkat itu dibawa kemana-mana. Tapi kalau zaman dulu dengan portabilitas itu daya komputasinya itu yang terkompromi. Maksudnya adalah ketika membuat sesuatu yang kecil, justru daya komputasinya itu akan juga ikut sangat-sangat turun jauh mengecil juga. Beda sama sekarang ya. Ini dulu begitu. Jadi harus memilih kalau mau yang kencang berarti besar-besar, sangat besar malah. Nah, kalau yang portable yang kecil itu justru daya komputasinya susah untuk dibuat apa-apa. Ya, sekarang pun sebenarnya begitu juga, cuma tidak se-ekstrim dulu perbedaan bentuknya. Gitu. Kalau kita ngomongin sistem unit, itu adalah sebuah case atau kotak, biasanya dari logam atau plastik, ya, casing komputer lah. Nah, yang menampung semua komponen elektronik yang terintegrasi itu. Ya. Kalau kita ngeliat kemarin ada desktop PC, tablet, laptop, netbook, handheld, semuanya itu kan dibungkus. Ya. Smartphone pun juga dibungkus casing kan. Laptop juga ada case-nya. Komputer desktop juga ada case-nya. Semua disatukan dalam sistem unit. Ya. Nah, terlepas dari ukuran dan desain sistem unitnya, ya kan kalau smartphone mungkin sekecil ini, desktop sebesar itu. Tapi komponen yang merangkai di dalam itu secara garis besar sama. Sama-sama ada prosesornya, sama-sama ada RAM-nya, sama-sama ada storage-nya, sama-sama ada motherboard-nya, dan lain sebagainya. Kode biner. Mungkin singkat aja ya, kayak prinsip transistor tadi, kondisinya hidup dan mati. Begitu juga dengan listrik. Listrik itu juga on dan off keadaannya, yang digunakan di sistem biner di dalam komputer untuk merepresentasikan data dan program. Jadi, semua data dan program yang ada di komputer itu terdiri dari kode biner. Kita melihatnya dari 0 sampai 9, kalau biner hanya 0 dan 1. State ketika 0, itu komputer dalam keadaan mati, bukan komputernya. Arus listriknya itu mati, tidak ada arus listrik. Tapi ketika state-nya 1, ada arus listrik yang mengalir di situ. Nah, untuk kode-kode ASCII, kode-kode biner, segala macam, ini nanti bisa cari tahu sendiri ya. Ini cuma dicontohkannya saja. Kalau kita mau mengetik huruf G kapital, itu kode binernya kan 01000111. Nah, artinya yang terjadi arus listriknya adalah off, on, off, 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 on, on, on. Itu yang terjadi di dalam komputer. Ya. Jadi yang ketika keyboard ditekan huruf G, itulah rangkaian impulsnya yang terjadi di dalam komputer. Ya, state 0 dan 1 saja. Bit dan byte, sudah tahu bedanya? Yang online, kedengeran, aman kan suara saya? Aman, Pak. Nah, setiap 0 dan 1 itu di digit bit itu. Nah, kalau byte itu ada sekelompok 8 bit. Jadi, satu byte itu isinya ada 8 bit. Nah, setiap byte itu mewakili satu karakter. Jadi, satu byte sama dengan 8 bit. Pernah lihat satuan-satuan kecepatan internet? Mbps itu bit atau byte? Bit. Kalau yang bahasa marketingnya pakai bit. Tapi kalau kita melihat kecepatan realnya di browser atau di download manager, itu yang ditampangkan adalah byte. Makanya kadang masih ada orang yang mungkin nggak paham ya,
Saya langganan paket 100 Mbps. Itu bahasa marketing kan pakainya bit, ya kan? Terus ada PS. Yang dia tahu bit itu mungkin byte. Nah, yang diharapkan ketika download dapatnya 100 megabyte per second. Padahal realnya yang dia dapat adalah dibagi 8, 12,5 megabyte per detik. Makanya ketika dia dapat 12,5 megabyte per detik, dia komplain, kok nggak 100? Nah, disitulah mungkin pemahamannya kurang. Jadi itu sebenarnya sudah sesuai. 100 Mbps itu berarti 12,5 megabyte per detik. Begitu juga dengan gampangnya berapa deh? 40 Mbps. 40 megabit per second itu berarti berapa megabyte per second? 5. Kan bagi 8. 40 bagi 8? 5. Enggak apa-apa. Ya. Nah, satuannya seperti ini. Kelewatan. Nah. Masih ada. Ada petabyte, ada exabyte. Masih ada. Dua pangkat 10. Jadi 1 kilobyte itu bukan berarti 1000 byte ya, tapi 1024 byte. Begitu juga 1 megabyte, 1 gigabyte, 1 terabyte dan seterusnya. Kalau big data yang ada di dunia ini kayaknya baru skala, saya nggak tahu udah nyentuh exabyte apa belum, atau masih ratusan petabyte, saya nggak tahu. Ya artinya sulit untuk dibayangkan ya. Hard disk kita aja misalnya yang 3-4 tera aja kayaknya nggak penuh-penuh. Nah, apalagi yang banyak ini. Nah, sebenarnya ada ambiguitas. Ya. Oh, boleh, boleh. Saya mau ambil video untuk kampus testing. Iya. Saya masuk. Ada semua ya? Oke. Aku saja. Terima ya. Iya. Sekarang kan? Sekarang apa nanti? Ya udah. Nah, sebenarnya ada ambiguitas yang saya bilang tadi itu dalam pemakaian desimal atau sistem biner. Ya. Kita beli hard disk 1 terabyte. Yang terformat berapa? Betul. Jadi kalau menurut orang marketing, 1 ya sama dengan 1 miliar byte, 1 terabyte sama dengan 1 miliar byte. Tapi yang terbaca di firmware itu harus dibagi 1024. Sampai bilangannya nggak bisa dibagi lagi, pokoknya sampai bulat angkanya. Jadi 1 miliar byte dibagi 1024, dibagi 1024, dibagi 1024 lagi, hasilnya 931 gigabyte. Di sini juga masih banyak orang yang nggak paham. Dibilang, jadi nggak cuma hard disk ya, saya pernah nemuin juga flash disk. Saya beli 32 GB kok yang bisa dipakai cuma 20-an sekian, 29. Terus saya beli hard disk 1 tera kok cuma 931 GB. Ya padahal begitulah perhitungannya kalau di sistem komputer secara formattingnya. Oke deh. Nah, kalau yang di networking juga ya, sama seperti yang sudah saya bilang tadi.
dikonversikan dulu ke byte. Internet di rumah? Pakai? Pakai internet kabel di rumah? Berapa speednya? Langganan paket yang berapa? Ya, langganan yang speed berapa? Wah, masa nggak tahu? Bukan yang kalian yang ngurusin gitu? Ya, yang di online misalnya. Ada yang langganan paket internet? Bukan paket internet seluler ya, tapi yang internet kabel di rumah ada? Ada? Ya, Pak. Numpang semua. Nah, langganan paket yang berapa? Internet kabel ya? Iya, antara kabel, Pak. Nah, langganan paket yang berapa? Providernya apa? IndiHome, IndiHome 40, Pak. 40 Mbps. IndiHome, IndiHome 40 Mbps. Berapa speed yang didapat ketika download? 5 Mbps, Pak. Tapi kadang spike sampai 6 Mbps, saya juga heran. 4-6 ya, gitu. Ya, memang seperti itu. Ya. Jadi kalau yang udah paham pasti nggak akan ambigu lagi di situ. Ada yang pakai juga di sini, yang di offline, yang di kelas? Tawar ini pakai internet kabel di rumah? Pakai internet kabel di rumah? Providernya apa? Kecepatannya berapa? 2 Mbps. Kalau download berapa dapatnya? Tinggal dibagi 8. Tinggal pakai. Ya, oke. Okay. Emang banyak internet ya? Yang penting cepat. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Enggak pakai. Numpang sama tetangga. Oke. Okay. Machine language. Jadi machine code seperti ini ya. Nanti silahkan pelajari di bahasa assembly. Yang informatika siapa? Nanti pelajari ini di bahasa assembly ya. Oke. Okay. Kalau buat kita 0101 apa sih gitu? Paling segelintir aja yang bisa kita pahami kan. Ya, tapi kan satu karakter, satu segmen seperti itu, belum lagi baris kolomnya banyak, memang butuh. Ini bukan untuk orang ya, tapi mesin yang ngerjain ini. Gitu. Nanti bisa dipelajari lah. Ya. Nah, apa yang ada di dalam system unit? Ada power supply, motherboard, dan mikroprosesornya. Ya, sistem unit itu bagian utama dari sistem komputer. Ya, jadi semua ada di situ, bagian yang terintegrasi, yang menciptakan sebuah komputer yang bisa kita pakai, ada di dalam sistem unit. Nah. Ini gimana ya? Saya stop share dulu. Kita bongkar aja kali ya.
Biar fase aja. Eh, mirip. Ayo, maju aja nggak apa-apa. Tapi ini bukan workshop ya. Tapi ini bukan workshop. Cuma mau nunjukin doang. Kalau workshop itu nanti benar-benar kita kayak jadi kepikiran bikin workshop deh. Udah. Ini sistem unitnya. Nah, di dalamnya semua ada komponen-komponennya. Motherboard, prosesor, power supply, pendinginnya, storage juga ada di situ. Ada. Satu. Kalau dua workstation dong. Ya ampun, nggak ada RAM-nya. Ada yang udah pernah bongkar-bongkar begini ya? Sering. Inti dari komputer ya seperti ini ya. Di dalam sistem unit ada motherboard. Ya, motherboard yang kotak ini. Ini motherboard. Nah. Prosesor itu ada di tengahnya yang di kipas ini. Nah, inilah prosesornya. Ini yang tadi saya bilang, di dalamnya ada jutaan atau bahkan miliaran transistor. Dalam kotak kecil 4 cm, kalau nggak salah ya, ini sekitar 4 kali 4 atau 3 kali 3 cm.
di dalamnya ada jutaan transistor. Ya. Makanya kalau kita lihat yang, oh iya, nggak kelihatan yang di sini. Nah, ini prosesor ya, yang tadi saya bilang di dalamnya ada jutaan transistor tadi. Ya. Ada banyak pin. Nah. Oh iya, kalian lagi nih. Nah, di motherboard inilah, kalau ini motherboard, ya. Prosesornya di sini, RAM-nya di sini, ini slot PCI, ini untuk VGA, untuk yang lain-lain lah. Wi-Fi adapter juga bisa di sini. Ini udah nggak ada not bridge-nya lagi. Ini chipset-nya, ini socket-socketnya semua. Ini untuk storage, ada slot SATA. Ya, SATA, power, ini untuk colokan-colokan yang ada di depan, untuk audio, untuk USB, ini ada apa namanya sound card tapi yang integrated, ya, ada yang terpisah, ada yang integrated, dan ini semua portnya yang kita butuhkan, kalau kita mau nyalakin sesuatu kayak ini USB kan, kita bisa pakai apa aja lah ya, PS2 untuk keyboard, mouse, kok masih ada paralel jadi amat. Paralel sama serial kayak udah nggak kepake lagi ya. Ada. Ya. Nah. Ini port-portnya ya. USB, kalau biru USB 3. Nggak ini banget sih ya. Port RJ45, LAN, USB, audio, segala macam. Ya. Semua terangkai jadi satu di satu papan elektronik yang kita sebut motherboard. Atau ada juga yang nyebut mainboard. Ya, intinya semua komponen komputer dicolokkan ke sini. Ada yang langsung, ada yang via kabel. Oke. Ada yang tahu harganya berapa? Paling murah dari ratusan ribu yang cuma single core, dual thread, dual core 4 thread. Ya, tergantung tipe sih. Ya, kalau prosesor. Ini Intel. Nggak ada alat. Ketutupan ini. Pasta pendinginnya ya. Kalau nggak salah ini Core i3 deh, Core i3 generasi 8. Mungkin ini kisaran 1 koma lah. 1 koma. Macam-macam, semakin banyak core-nya, semakin apa teknologinya, tentu harganya semakin mahal juga. Ya, betul. Balik ke materi sebentar. Nah, jadi yang kita lihat tadi itu ya casingnya. Bay, tombol, sama papan sirkuit. Oke, berarti kita sini dulu sebentar. Tadi disebut di situ ada bay. Bay itu berarti slot-slotnya. Kita melihat bay ada bay 5
5,25 inci itu biasanya untuk ini udah nggak ada lagi ya, karena udah yang full full depannya tuh full akrilik untuk estetik aja, untuk kabel, untuk kipas-kipas. Dulu mungkin sering melihat ada slot-slot banyak di sini untuk DCD airway, CD room segala macam. Nah, itu bay namanya. Begitu juga dengan slot-slot storage di bawahnya, itu juga bay, hard drive bay, 3,5 mili biasanya itu. 3,5 inci, sorry. Ya, itu yang namanya slot-slotnya. Kalau di dalam casing. Power supply. Power supply terbang dia. Nah, ada yang tahu buat apa power supply? Dari namanya aja udah ketahuan. Ya, dia menghubungkan dari ke kontak di rumah. Dan utamanya sebenarnya mengubah arus AC menjadi DC. Ya, karena kan yang dibutuhkan komputer itu harus DC. Ya, jadi di dalamnya tentu ada AC-DC converter yang fungsinya untuk mengalirkan tegangan tertentu ke komputer. Karena di komputer itu membutuhkan beberapa tegangan, kayak 3,3 volt, 5 volt, dan 12 volt. Nah, itu tugasnya power supply. Ya. Kestabilan, konsistensi mengeluarkan voltasenya, lalu fitur-fitur proteksinya, itu semua ditentukan dari sini. Nah, makanya kalau power supply yang abal-abal, ada yang pernah ngalamin meleduk atau misalnya komponen di motherboardnya, kapasitornya jadi gendut-gendut misalnya gitu, pernah? Nah, itu biasanya karena asupan dayanya yang kurang baik. Ya. Betul, semuanya dari sini. Ya, ini berbagai macam port, misalnya kayak yang ini nih, port yang 24 pin ini, 20 atau 24 pin ini untuk ke motherboardnya yang utama. Ada lagi port-port SATA power ini untuk perangkat-perangkat yang pakai SATA kayak hard disk atau SSD SATA. Ada yang 4 pin itu mana ya? 4 pin biasa itu untuk kipas-kipas biasanya. Ya. Di sini pakai konverter kayak ini. Oh, yang 4 pin seperti ini untuk ke kipas-kipas biasanya. Lalu 4 atau 8 pin ini untuk ke CPU. Jadi CPU punya asupan daya sendiri ya, tidak langsung ngambil dari motherboard. Ya. Sama 6 atau 8 pin untuk ke VGA biasanya. Kalau VGA onboard berarti kan nggak pakai ya. Atau VGA-nya yang kelas rendah biasanya cuma butuh 4 pin, kelas menengah 8 pin, kelas tinggi yang ATX mungkin seri berapa gitu, GeForce ATX, nah itu butuh 2 kali 8 pin, nah itu tergantung kebutuhan. Dan semua
disupport dari sini, ya. Dan dia disebut dengan satuannya watt. Nah, itu harus sesuai juga dengan kebutuhan daya yang ada di komputer kita. Kan nggak mungkin misalnya kita pakai RTX 3090 misalnya, yang dia sendiri butuh sekitar 300 watt ke atas untuk si VGA-nya sendiri, tapi power supply-nya cuma 450 watt. Nah, sedangkan komponen lain banyak. Prosesor butuh puluhan sampai ratusan watt ketika bekerja. Belum komponen yang lain. Ya. Belum kalau kita ngomongin efisiensi, tapi itu terlalu dalam. Bahasa. Jadi, apa yang tertulis di power supply, dia kan ada sertifikasi efisiensinya. Berapa 80 plus segala macam. Nah, itu melambangkan kira-kira dia bisa mengeluarkan daya berapa. Semua ada pengetesannya. Jadi, bukan berarti ditulis 450 watt di sini, dia benar-benar bisa mengeluarkan 450 secara konstan, terus-terusan. Enggak. Ya. Efisiensi dia enggak 100%. Power faktornya mungkin sekitar 0,8, 0,85. Jadi, sekitar 0,8 dari yang tertulis di sini. Nah, itu power supply. Nah, dan selain dan di dalamnya kan memang sudah ada power supply ya. Tapi dari luar juga harus kita tambahkan juga proteksi seperti protektor, stabilizer, GPS dan lain-lain untuk melindungi si komputer juga. Ya, karena pengalaman buruk banyak kalau nggak pakai seperti itu. Ketika ada masalah di listrik, langsung kena imbasnya si komputernya. Gitu. Jadi kalau nggak ada protektor dari luarnya, bisa langsung kena. Nah, mendingan yang rusak AVR-nya atau UPS-nya, ketimbang yang rusak komputernya. Gitu. Motherboard ya tadi sudah. Intinya dia papan sirkuit utamanya. Tempat semua komponennya tercolok di situ. Banyak soket tadi udah saya jelaskan juga. Dan dia bisa kita anggap sebagai sistem saraf pusat komputer. Karena di baliknya kan itu banyak sekali jalur yang menghubungkan dari semua soketnya, semua slotnya. Gitu. Tadi prosesor juga udah ya. Kecil tapi isinya wow. Chipset juga tadi sudah saya sebut. Chipset. Cuma belum. Chipset itu yang ini. Ya. Kelihatan enggak? Nah, yang ini chipset yang ini. Kalau di zaman dulu ada dua chipsetnya di dalam motherboard. Ada sampai sebutannya North Bridge sama South Bridge, utara dan selatan. Tapi sekarang North Bridge itu udah langsung menyatu di prosesor. Jadi fungsi sebuah North Bridge itu sudah dihandle oleh prosesornya langsung. Ya. Untuk apa sih chipset ini? Untuk menghubungkan pendukung lainnya. Kalau North Bridge atau di prosesor yang dihubungkan langsung kan prosesor, RAM, gitu, PCI Express. Nah, kalau South Bridge-nya itu untuk yang lain-lainnya, ya, untuk port-port USB-nya, SATA-nya, segala macam. Ya, sama di dalamnya ada kayak ginian juga, cuma tidak sekompleks prosesor, gitu.
familiar dengan angka-angka ini? Habis tipe prosesor, ada sekian gigahertz. Nah, itulah sistem clock-nya. Frekuensi ketika dia bekerja. Satuannya gigahertz. Ya. Sebenarnya megahertz juga sih. Kalau misalnya dia lagi mode low power, itu bisa di bawah 1 gigahertz, bisa sampai 800 atau 700-600. Nah, tapi yang jamaknya adalah gigahertz. Sepengalaman saya sih, segini-segini aja ya. Nggak akan terlalu nggak terlalu tinggi juga kecepatan clocknya, clock speednya dari sebuah prosesor. Paling sekarang di angka 5-an lah. 5-an. Zaman dulu juga ada kok yang 4, 5. Jadi memang mainnya di angka segitu. Ya, jadi ini yang mencerminkan kecepatan, tapi bukan performa keseluruhan ya. Hanya seberapa cepat di prosesor itu bisa berjalan di frekuensi tertentu. Ya. Ya, kita bandingin Celeron 3,8 GHz sama Core i7 2,3 GHz, ya tetap aja yang lebih cepat di Core i7-nya ya. Karena clock speed bukan segalanya, tapi arsitektur di baliknya itu. Cache-nya berapa besar, jumlah core-nya ada berapa banyak, itu juga mempengaruhi. Tidak serta-merta dari clock speed-nya. Semakin tinggi clock speed, nggak enaknya semakin tinggi juga konsumsi dayanya. Nah, perkembangan prosesor akhir-akhir ini, nggak prosesor aja sih, VGA juga, sayangnya ketika saya lihat adalah baik itu Intel, AMD, Nvidia, kurang bisa menekan daya yang dibutuhkan. Konsumsi dayanya itu kurang bisa ditekan. Makanya sekarang butuh watt yang tinggi-tinggi banget. Ya. VGA aja bisa sampai 300 watt ke atas. Prosesor aja bisa sampai 200 watt untuk Core i9. Terutama mulai kalau Intel mulai generasi 12 tuh Alder Lake. Kabarnya Nvidia juga tinggi sekarang VGA-nya, konsumsi dayanya. Yang memang diimbangi dengan performa yang tinggi juga. Cuma nggak enaknya kan pengguna harus upgrade power supply-nya mau nggak mau. Nah, sedangkan power supply itu biasanya adalah barang yang jarang diganti-ganti. Karena memang umurnya panjang. Ya. Kalau tidak ada kebutuhan peningkatan daya yang signifikan, biasanya orang nggak akan ganti power supply-nya. Ya, jadi bukan clock speed, bukan berapa gigahertz lah yang jadi fokus utama dari produsen mikroprosesor ya. Tapi berapa banyak core yang ada di dalamnya, lalu berapa thread yang bisa dihasilkan atau di logicalnya berapa, instruction per cycle-nya itu juga harus lebih tinggi, thermal interface material itu yang warna silver tadi, nah itu juga terus dikembangkan gimana supaya penyerapan panasnya lebih optimal. Pokoknya ke arah situ. Nah, CPU itu bekerja sama dengan RAM. Sayangnya di situ tadi RAM-nya nggak ada. Nah, untuk melakukan pemrosesan, ya. Jadi ada sebuah jalan elektronik, ya sebutnya bus lah. Itu virtual ya, nggak jalurnya nggak kelihatan secara fisik. RAM. RAM lihat gambar aja lah, ya. RAM primary storage, ya dia volatile jadi tidak menyimpan data secara permanen, temporary. Ketika tidak dialiri listrik, dia tidak bisa menyimpan data. Itu yang volatile. Kalau non volatile, walaupun listriknya tidak ada, itu datanya tetap tersimpan. Itu bedanya sama yang secondary storage. RAM dari zaman SDRAM, RDRAM, DDR1, 2, 3, 4, 5 sekarang.
bedain sama yang punya VGA ya, yang GDDR itu yang grafik. Ya, itu kalau udah sampai GDDR6. Nah, kalau ini RAM yang untuk perangkat komputer seperti ini. Ya. Komputer saya di rumah masih stuck di DDR3 karena belum ada kebutuhan untuk upgrade lagi, walaupun sudah menggiurkan perangkat-perangkat yang sekarang ini. Nah, tingkat kecukupan RAM juga bergantung pada aktivitas yang dilakukan oleh pengguna. Ya, dan dapat di-upgrade sesuai kebutuhan. Kalau kalian cuma ngerjainnya ngetik-ngetik sama bikin PowerPoint aja, nggak butuh RAM yang 16 32 GB. Ya, 4 GB, 8 GB juga cukup. Tapi kalau kalian ngerjain video editing, bikin animasi, render segala macam, tapi RAM-nya cuma 4 GB, habislah waktu terbuang. Karena pasti bottleneck. Ya. Nggak cukup. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Cara paling gampangnya melihatnya di mana ya, biasanya di software yang akan dipakai itu kan ada sistem requirement-nya. Minimal RAM-nya berapa, dia akan makan storage-nya berapa banyak ketika diinstal, dia minimal pakai prosesor apa untuk jangan optimal, itu semua ada di sistem requirement-nya. Oke. Okay. Nah, beda kalau untuk server ada lagi RAM-nya, ada ECC-nya, ada error correction code-nya, jadi ada satu di sini. Ada satu chip tambahan untuk mengatasi error. Soalnya kan RAM itu tidak, RAM, sorry. Server itu kan nggak mungkin kan beberapa hari sekali di restart. Nanti apa yang terjadi ke pengguna gitu. Server itu kan kalau bisa jangan sampai di restart untuk menjaga kontinuitas layanan yang disediakan di situ. Jadi, makanya dibutuhkan perangkat-perangkat yang dapat meminimalisir error yang terjadi. Makanya sistem operasinya khusus, RAM-nya juga khusus. Gitu. Cache. Saya yang bilang, cache itu cache memory, tempat penyimpanan sementara. Dia ada di dalam CPU untuk menyimpan instruksi dan data yang akan diproses. Ya, makanya di prosesor itu kadang kita lihat ada level 1 cache, level 2 cache, level 3 cache, ada beberapa level dengan ukuran yang berbeda-beda. Di situ dia untuk menampung instruksi yang akan dieksekusi oleh si prosesor itu. Ya, si cache-nya ini. Nah, kalau nggak ada cache, prosesor setiap minta data, mintanya ke RAM. Nah, RAM itu lebih lambat dibanding cache. Walaupun kita lihat RAM udah kencang banget kayaknya ya, speed-nya gitu. Tapi tetap aja cache itu jauh-jauh-jauh lebih kencang dibanding si RAM dari komputer kita itu. Ya. Mungkin kalau RAM hitungannya masih millisecond, tapi kalau cache di dalam prosesor itu nanosecond bisa dikerjain sama dia. Makanya kalau di aplikasi benchmark, cache dari CPU itu tinggi sekali skornya. Jauh speed-nya melebihi apapun. Nah, kalau RAM baru di bawah. Makanya kalau cache-nya lebih besar, itu instruksi yang bisa ditampung itu juga semakin banyak. Makanya kita lihat trennya, kalau misalnya prosesornya makin tinggi kelasnya, misalnya dari Core i3 ke Core i5, ke Core i7, ke Core i9, cache-nya juga makin besar. Ya, karena daya komputasinya semakin besar, dia bisa menampung lebih banyak instruksi untuk dieksekusi. ROM, nggak usah ada ya. CMOS. ROM dan CMOS ini ini baterainya, ini BIOS-nya. Jadi yang kemarin saya sebut tuh, yang pertama kali di load bukan si operating system-nya, tapi BIOS-nya dulu yang aktif.
BIOS-nya itu ada di dalam satu chip ini, kecil sekali. Kelihatan nggak? Ini chipnya. Ini chip BIOS-nya. Dan ini si baterai CMOS-nya yang menjaga chip BIOS ini selalu menyala dan settingannya selalu ada. Makanya kalau ini baterainya sudah habis, apa yang kita setting di BIOS itu balik lagi. Paling enggak yang kita lihat jamnya kok tanggalnya nggak sesuai gitu. Itu biasanya ini yang bermasalah. Baterainya habis. Ya. Jadi ketika komputer nyalakan, dia ke sini dulu. Dia load dulu BIOS-nya atau UEFI firmware-nya. Lalu diinisialisasi semua hardware yang ada di sini. Ketika semuanya sudah oke, barulah sistem operasi di load dari storage dan dimasukkan ke RAM untuk dijalankan. Ya. Jadi yang fungsinya pretelan kayak gini semua punya peran. Artinya kalau ada satu aja nih power kalau misalnya lepas ya udah jelas nggak akan bisa nyala. Flash memory. Jadi untuk storage itu ada dua jenis. Saya bawa dari rumah karena saya tahu di sini nggak ada. Kalau hard disk biasa, dalamnya apa? Piringan. Piringan, head baca tulis. Intinya mechanical ya. Hey, lupa sih. Nah, ini hard disk biasa. Di dalamnya piringan mechanical, di luar ada PCB rentan terhadap guncangan. Nah, ini berbasis disk. Nah, storage zaman sekarang udah berbasis flash memory semua. Ini oke, kelihatan. Tangannya gede banget deh. Ini SSD, NVMe. Nah, kalau yang di situ, saya lepasin juga deh. Ini SSD juga, tapi SATA, ya makanya slotnya SATA, sama kayak hard disk. Slotnya SATA, data, power. Nah kalau SSD yang M2, itu dia punya slot sendiri, sudah ada di motherboardnya. Sayangnya nggak ada di motherboard yang di sini, dia nggak support untuk dipakai SSD yang M2. Nah, mana yang berbasis flash memory? Ya. SSD itu berbasis flash memory. Kalau hard disk enggak ya, dia mechanical. Ya, jadi isi dari sebuah SSD hanyalah chip-chip yang dirangkai dalam satu PCB. Sifatnya non-volatile karena walaupun listriknya tidak ada, dia tetap menyimpan data. Beda sama RAM. RAM kan volatile.
listriknya nggak ada, hilanglah data yang ada di RAM itu. Nah, jadi kelihatan ya, perkembangan komputer itu miniaturisasi ya. Semakin lama semakin mengecil. Speed, kan miniaturization, speed sama affordability. Terbukti sekarang udah semakin mengecil, speed-nya juga semakin meningkat. Hard disk berapa kecepatannya? Paling mentok berapa sih? 120 sampai 150 lah, rata-rata. 150 megabyte per detik. SSD SATA berapa? 550 megabyte per detik. Tapi yang M2, yang NVMe, bisa sampai berapa? 1 Gbps, 1000 Mbps. Iya. 6000, 7000 Mbps juga udah ada sekarang. Jadi, sesama yang berbasis flash memory aja, perkembangannya aja udah berapa kali lipatnya. Ya kan? Nah, itu akan terus terjadi. Dan walaupun awalnya mahal, tapi seiring berjalannya waktu, penggunaan makin intens, affordability juga di akhirnya makin terjangkau untuk dipakai siapapun itu. Ya. Kecil-kecil gini kencang. Gede-gede gitu. Ya. Samsung lagi. Ini drive case di sini, ini kok sampai rusak. Nah, nggak cuma di situ, flash disk kan juga sama. Flash disk juga isinya flash memory kan, ya. Apapun bentuknya, berjatuh. Ya, apapun bentuknya, flash disk. Ya, isinya sama-sama juga. Dalamnya. Daleman flash disk. Ada kontrolernya juga. Kok yang itu susah ya, jangan suruh buka ya. Karena ini karet aja jadi gampang. Dia juga berbeda. Flash memory. SD card, micro SD, sama berbasis flash memory juga. Ya. Komponen utamanya ya chip itu tadi yang untuk penyimpanan data. Ya. Ini gede, gimana micro SD yang dipakai di HP kan? Ini adapter doang. Tapi kan SD card begini ya. Ya, micro SD kan kecil banget. Bahkan storage internal di smartphone kita juga berbasis flash memory sama. Karena nggak mungkin di HP pakai hard disk kan. HP-nya jatuh. Mati lah itu. Karena kalau yang masih mekanis kalau kayak hard disk itu kan rentan sekali sama guncangan. Gitu.
Nah, ada lagi yang namanya extension, ya. Kalau di motherboard disediakan slotnya, nah tinggal kita tambahkan extension cardnya. Kayak VGA, itu kan jenisnya extension card, ya. Karena si VGA kan akan diletakkan di motherboard, gitu, ya. Slotnya udah ada, extension slotnya udah ada. Nah, si VGA itu sendiri akan masuk di sini sebagai extension card. Lalu sound card juga ada yang nggak internal, ya. Ini dia, ini internal. Kalau yang nggak internal ada juga, dia terpisah juga. Nah, ini slotnya terlalu sedikit sih. Ini kayaknya yang micro ya. Kalau yang ATX lebih panjang lagi motherboardnya, lebih banyak slotnya. Terus network interface card, walaupun ada ini sudah ada terintegrated, bisa juga kita tambahkan expansion card misalnya mau yang kecepatan lebih kencang atau ada artinya sendiri. Wireless juga, kalian ini misalnya belum punya fitur untuk wireless network, bisa kita tambahkan lagi expansion card-nya. Ya. Extension bus line itu yang menghubungkan extension card tadi ke motherboard. Jadi ada jalurnya, sebutannya yaitu extension bus line. Mungkin kita pernah dengar PCI, PCI Express, AGP, USB, itu extension busnya, jalurnya. Ya, kalau zaman dulu mungkin VGA pakai slot AGP, ya. Kalau sekarang sudah PCI Express semuanya, gitu. USB, FireWire itu juga bus jalur. Port-port, udah ya tadi ya. Ada port PS2, port Ethernet, RJ45, audio, segala macam. Itu udah semuanya. Secondary storage. Ya, yang tadi udah kita bahas itu balik lagi menyimpan data secara permanen, ya, jenisnya non volatile, kebalikan sama RAM. Jenis-jenis secondary storage tadi sudah ya, hard disk, optical disk juga jangan lupa, CD, DVD, Blu-ray, ada di CD, kalau sudah nggak ada, nah, tetaplah itu sebuah media optical disk. Flash and solid state memory yang berbasis flash memory tadi mau di SSD lah atau di flash disk lah atau di micro SD dan lain-lain. Smart card juga di dalamnya kan ini aja deh e-money gitu. E-money atau KTP kan itu jenisnya smart card yang sudah sekarang bisa di scan itu kan dia juga menyimpan data dalam bentuk yang sederhana, kecil. Enggak gede kayak flash disk yang sampai bergiga-giga enggak. Paling cuma berapa megabyte gitu. Sama cloud storage itu kan juga bisa kita jadikan sebagai secondary storage. Ya, kita bisa manfaatkan sebagai secondary storage. So, misalnya kita install Google Drive di PC kita sinkronisasikan misalnya ada data, nah itu kan sebagai secondary storage juga buat kita. Hard disk tadi sudah, dia penyimpanannya secara magnetik ya, dengan magnet. Nah, makanya kalau iseng-iseng ngelewatin magnet yang berkekuatan besar gitu di sini, datanya hilang nanti. Nah, di dalam piringannya itu dibagi-bagi lagi, ada klaster-klasternya, ada track-tracknya, sektornya, segala macam. Nah, itu yang ngatur sistem operasi. Ya, di format apa, entah itu FAT, XFAT, NTFS, segala macam, terus partition table-nya pakai MBR atau GPT, nah itu nanti sistem operasinya yang ngatur. Ya. Ada head
untuk read dan write data kepiringan itu, makanya itu yang membuat Abdi rentan terhadap guncangan. Jadi dikhawatirkan ketika piringannya berputar, headnya itu nabrak piringannya dan menggores piringannya. Nah, itu yang membuat si habis itu bisa jadi detektor lah, error lah, dan lain-lain. Nggak kebaca lagi mungkin. Nah, kalau berbasis flash, mau diapain juga, nggak ada komponen yang bergerak kan, mau diguncang kayak apa juga nggak akan ngaruh, kecuali patah PCB-nya ya. Gitu. Lagi berapa berapa banyak sih persentase laptop zaman sekarang yang masih pakai hard disk biasa ketimbang yang udah pakai SSD langsung? Udah dikit banget kan? Ya, walaupun masih ada, saya juga heran sih kok masih ada gitu. Tapi sekarang rata-rata mungkin 90% sudah pakai SSD langsung. Ya memang hard disk dari segi harga dan berbanding kapasitas yang didapatkan jauh lebih banyak ya. Hard disk 4 ter, hard disk 6 tera aja deh. Hard disk 6 tera aja waktu itu saya beli 2 jutaan. 2,6. SSD 4 tera aja berapa? Hampir 10 juta. Ya, ada drawback-nya. Ya. SSD mungkin jauh lebih kencang, tapi kapasitas yang didapat dengan harga yang sama itu kecil. Nah, kalau misalnya hard disk dengan harga yang sama, kapasitasnya lebih besar, walaupun lambat, gitu, dan rentan. Sensitif, steril, nah, ini yang, nah, bisa dilihat ini gap-nya, ada gap yang tadi flatter piringannya dengan head baca tulisnya itu, gap-nya itu kecil sekali. Nah, rambut manusia aja lebih besar dibanding gap-nya. Ya, gap-nya cuma segini, tapi rambut manusia segini. Debu segini, fingerprint aja juga masih lebih tinggi daripada gap antara piringan dan head-nya. Asap, partikel asap pun juga bisa mempengaruhi. Jadi hard disk kalau udah pernah dibuka itu biasanya akan bermasalah karena akan banyak masuk partikel-partikel yang mengganggu ketika dia bekerja, ketika dia berputar. Lagian nggak ada juga kan orang iseng buka hard disk gitu. Kecuali recovery datanya sangat berharga, nah itu baru diusahakan. Itu juga ada penyedia khususnya, dia punya ruangan steril untuk membuka itu semua, di mana partikel-partikel debu itu nggak ada, kebersihan dijaga untuk merecovery itu semua. Itu pun masih ada kemungkinan gagalnya. Gitu. Kalau kita mungkin cuma data receh aja udah ganti aja hard disk yang baru gitu kan. Beda kalau perusahaan beda. Hard disk juga ada klasifikasinya ya. Kalau untuk desktop tuh yang 3,5 inci yang besar seperti ini. Kalau untuk laptop itu yang 2,5 inci, yang seginian ukurannya, sama tapi harus juga. Ya. Ada hard disk yang khusus untuk NAS, network attached storage, yang khusus untuk penggunaan NAS. Nah, enterprise hard disk itu biasanya di cover garansi yang panjang, lebih reliable, mungkin produknya lebih bagus lagi. Jadi untuk jangka panjang. Sama surveillance HDD untuk penggunaan CCTV, perekaman data video di CCTV. Itu ada target marketnya masing-masing. Ya. Optical disk sudah ya.
Pasti pernah lah. Pasti sudah pernah mengenal ini semua ya. CD-ROM, di CD-ROM itu kan yang nggak bisa ditulis ulang. Cuma sekali tulis aja. CD-R, di CD-R, di CD plus R. Sama, kapasitasnya aja yang lebih besar. Kalau CD berapa dulu kapasitasnya? Ada yang ingat nggak? Ah, itu kelihatan. Harusnya nggak boleh. Ya. CD cuma 700, DVD naik jadi 4,7 GB di luar yang single side, single layer, dual side, dual layer kayak gitu ya. Nah, 8,5 GB untuk yang dual layer, 9,43 untuk yang dual side. Jadi kedua sisinya itu untuk menyimpan data bisa sampai 17,08 GB juga untuk yang dual side, dual layer. Blu-ray lebih gede lagi, 25 GB dan 50 GB untuk yang dua layernya. Masih dipakai di distribusi film-film original sama game. PS5, PS4, kan pakai Blu-ray itu. Xbox juga ya kalau nggak salah. Kalau yang masih pakai disc ya, yang disc edition. Nah, di dalam SSD-nya pun ada level-levelnya. Ya. Jadi ada yang single layer, single level, beda sama aja penyebutannya juga. Ada multi level, triple level, quad level. Nah, mungkin pernah dengar yang SLC, MLC, TLC, QLC. Beda setiap selnya itu bisa menyimpan jumlah bit yang berbeda. Jadi kalau yang single level atau single layer sel itu cuma satu bit setiap selnya. Kalau multi itu 2 bit setiap selnya. Yang triple itu 3 bit setiap selnya. Yang empat, yang quad itu 4 bit setiap selnya. Imbasnya begini, kalau yang SLC itu kecepatannya sangat-sangat tinggi. Tapi mahalnya minta ampun. Ya. Nah, kalau yang QLC, kita nggak bahas dua dan tiganya ya, dia kecepatannya rendah. Harganya murah, tapi kapasitasnya bisa dibikin lebih besar. Tapi umurnya pendek. Ini ada klasifikasi masing-masing. SLC yang mungkin mahal, cepat, umurnya panjang. Nah, kalau yang semakin ke bawah itu akan semakin berkurang. Semakin melambat, umurnya semakin pendek, tapi kapasitasnya semakin besar. Karena kan setiap selnya bisa menampung jumlah data yang lebih banyak. Analoginya seperti itu. Nah, ketika setiap sel itu ditulis dengan jumlah data yang banyak, dia akan terdegradasi. Ya, setiap komponen kayak gini punya umurnya, jelas. Yang mechanical, jelas umurnya akan lebih cepat ya. Nah, kalau yang berbasis flash memory juga tetap ada umurnya. Ketika kan dia dialiri listrik. Ketika dia dilakukan proses tulis, write, dia dialiri listrik. Ketika dia di proses delete, itu juga dialiri listrik. Jadi proses apapun itu bisa menyebabkan degradasi lama-kelamaan. Cuma umurnya ya, ya bisa 10 tahunan kalau misalnya aman komponen-komponen kita. Nah, kalau SSD itu biasanya kita melihat ada angka TB terabyte written. Itu berapa terabyte dia bisa ditulis. Ya. Jadi kalau Samsung ini kalau nggak salah seratusan deh, seratusan terabyte. Jadi kalau udah ditulis terus-menerus sampai 100 terabyte, maka flash memorinya akan rusak. Karena itu ada umurnya ya tadi yang terdegradasi itu tadi ya. Semakin dia ditulis, nah itu akan semakin menurun kondisinya dan lama-kelamaan ketika sudah mencapai terabyte terabyte return-nya, dia sudah tidak bisa lagi ditulis. Makanya kalau pernah ada yang nemuin SSD sudah tidak bisa lagi ditulis,
di copy data ke situ, tapi setelah itu hilang lagi pas di refresh, itu berarti dia sudah masuk mode read only karena kontrolernya nganggap si flash memory-nya udah nggak bisa ditulis lagi, sudah mencapai umurnya. Ya. Yang namanya elektronik, oke-okean. Ada yang benar-benar bisa panjang umurnya, ada yang baru beli aja udah pakai sebentar, langsung masuk mode read only karena udah rusak. Ya, elektronik. Ya, kartu-kartu yang ada chipnya lah. Yang magnetik kan juga udah nggak ada lagi sekarang ya. Sudah dihentikan penggunaannya. Nah, cloud storage, ya banyak. Kita pasti mengenal layanan-layanan ini ya. Pasti pernah pakai juga. Paling tidak Google Drive. OneDrive juga ada yang pakai Apple, yang pakai iCloud. Nah, untuk menyimpan data secara online. Ya, kita nggak butuh gini-ginian lagi. Tapi kita bisa simpan langsung ke sana. Yang penting nggak ada koneksi internet. Kalau nggak ada ya artinya cloud storage, gitu. Online storage. Lalu future development, pengembangan kedepannya dalam processing itu apa? Nanoteknologi, ya, untuk mendukung tiga arah dasar pengembangan komputer itu tadi, ya, tapi system affordability. Jadi supaya bisa lebih kecil lagi, lebih kencang lagi, dan lebih terjangkau oleh siapapun. Ya. Kan kita lihat teknologi fabrikannya semakin mengecil. AMD udah sampai 5 nanometer ya, kalau nggak salah. Intel masih stuck di 10 nanometer. Samsung udah mulai ke 3 nanometer. TSMC udah mulai ke 3 nanometer. Pokoknya pabrik-pabrik pembuat chip itu udah semakin mengecil proses fabrikasinya. Ya. Yang diharapkan bisa mencapai optical computing. Jadi pakai cahaya. Kedepannya akan pakai cahaya, nggak pakai penghantar listrik lagi. Mungkin udah jamak melihat gedung-gedung perkantoran langsung fiber optik, ya, di dalam jaringan komputernya. Nggak pakai kabel LAN lagi yang ditarik panjang. Nah, itu mulai banyak tuh saya lihat. Jadi secara internal di gedung udah pakai fiber optik dan fiber to the home, fiber optik itu udah di mana-mana sekarang. Semakin luas ekspansinya. Ya, nggak cuma di kota-kota besar lagi. Sudah makin ke pelosok-pelosok. Fiber masuk desa misalnya. Extending battery and recharging technology. Ini yang masih menjadi sandungan sekarang terutama untuk kendaraan listrik. Ya, kapasitas bisa, belum bisa begitu besarnya dan belum bisa begitu cepatnya di charge. Ya, walaupun ini udah mulai kelihatan di HP. Udah ngeliat HP yang ini kan 120 watt charging-nya, 150 watt, 180, 200. Ya, yang sekali nge-charge cuma gimmicknya 10 menit tapi realnya 12 menit. 12 menit dari 0 sampai 100 udah langsung ke dekat HP-nya. Nah, itu udah mulai kelihatan. Ya. Intinya, gimana caranya bentuk baterainya lebih kecil, tapi kapasitasnya bisa lebih besar, dan di-charge-nya nggak butuh waktu lama. Pembangannya ke depan nanti. Ya. Karena kalau kita lihat motor-motor listrik, jarang yang bisa lebih dari 50 km untuk sebuah baterai 20-an ampere. Nggak bisa lebih jauh dari itu. Nah, itu sekarang. Tapi nanti pasti ada perkembangannya. Nah, tapi juga dia tetap dikembangkan, dia akan tetap membesar juga kapasitasnya. Terakhir yang saya tahu itu udah di 14 tera. Saya nggak tahu 16 tera udah ada apa belum. Biasanya dipakai untuk data center ya. Dia terus meningkat kapasitasnya, begitu juga dengan SSD. SSD dengan yang tadi SLC, MLC, TLC, QLC, dan pengembangannya PLC, nah itu
juga akan tetap dikembangkan. Gimana caranya supaya SSD ini bisa lebih murah? Ya, pengurah hard disk. Jadi semua orang bisa pakai itu dengan segala keuntungannya. Image compression technology, ya, kompresi yang lebih advance lagi terhadap konten-konten multimedia yang ada di internet. Ya. Jadi bisa kayak Google kan? Google dulu pakai CP9, sekarang pakai AV1 karena lebih efisien. Dengan video yang sama, dengan durasi yang sama, dengan AV1 ini bisa lebih kecil ukurannya. Nah, otomatis data yang digunakan saat streaming itu bisa lebih kecil juga. Misalnya kita streaming pakai CP9 kodeknya, itu kita butuh 100 mega. Tapi dengan AV1 itu anggap aja bisa 70 mega. Nah, kan imbasnya ke efisiensi kitanya juga kan nanti. Ya, jadi arahnya ke situ. Kodek-kodek yang kodek-kodek teknologi konvert teknologi kompresi yang semakin advance. Ya, ada HEVC, X265 kan HEVC, high efficiency video recording. Kira-kira seperti itu. Ya. Ini judulnya ngebut. Nanti kita workshopin aja gitu. Kalau saya adain workshop mau nggak?